Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kecemerlangan, salam perjuangan kepada semua. Baik, hari ini dalam sesi Inspirasi Badrosa ni, kita nak layan satu persoalan tentang ada ramai orang di luar sana yang bagi tahu bila dia nak bercakap depan orang, dia rasa takut. Bila dia nak buat presentation, dia rasa gemetar. Bila dia nak kena bagi tazkirah, dia rasa itu satu mimpi ngeri untuk hidup dia. Okey, maknanya sekarang ni cabaran yang dihadapi adalah ketakutan. Dan ramai di luar sana merasakan bahawa ketakutan itu menyebabkan mereka tak selesa, menyebabkan mereka tak boleh perform, menyebabkan mereka terus rasa menyesal berada di depan khalayak ramai. Okey, baik. Saya nak betulkan, sebenarnya ketakutan ini adalah satu keperluan untuk kita, kerana ketakutan adalah kekuatan. Sekali lagi saya ulang, ketakutan adalah kekuatan. Maknanya sekarang ini, ketakutan ini adalah sesuatu benda yang kita perlukan untuk memastikan kita jadi lagi hebat, kerana kita perlukan kekuatan. Dan ketakutan ini akan menyebabkan kita akan jadi lagi kuat, dengan syarat kita tahu macam mana nak convert. Nak apa? Convert. Convert. Yes. Macam mana kita nak convert ketakutan kita untuk menjadi kekuatan? Itu yang paling penting. Sebab ketakutan ni dia energy tau. Ketakutan ni dia getaran. Ketakutan ni adalah satu emosi yang kuat sebenarnya. Dan kalau kita convert energy yang kuat ini, subhanallah, dia akan memberikan semangat yang tinggi, tenaga yang tinggi kepada kita. Okay. Walaupun saya kerap memberikan seminar, bengkel, bla 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 dan sebagainya, tapi setiap kali saya mulakan ceramah saya still rasa nervous, saya still rasa takut. Dan saya selesa untuk berasa takut, sebab saya tahu dengan adanya ketakutan, insyaAllah dia akan menjadi kekuatan. Dan sekurang-kurangnya dengan adanya ketakutan, kebergantungan saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa kuat. Saya akan sentiasa ingat bahawa dia yang meminjamkan segala kebijaksanaan, dia yang memberikan keberanian dan keyakinan. Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting. Setuju? Saya lagi takut kalau saya tak takut langsung sebelum saya cakap depan orang. Kejap. Betul ke? Macam mana ayat tu? Sekali lagi. Saya lagi takut kalau saya tak takut langsung bila saya nak cakap depan orang. Betul lah ayat tadi. Maknanya sekarang ni, kalau saya naik-naik pentas, saya rasa macam relax je, tak takut langsung, macam lebih confident. Mana audience? Mana? Bawa mic. Oh, kalau macam tu, itu lagi bahaya, kerana itu adalah overconfident. Dan overconfidence adalah prasyarat untuk gagal. Okay? Baik? Jadi sekarang ni, balik kepada tadi, ketakutan adalah kekuatan, dengan syarat kita tahu cara nak convert dia. Okay, alright. Cara nak convert ada banyak cara. Yang ni yang saya akan share dalam saya punya seminar Bijak Berbicara Untuk Semua. Oh, yang ni saya kongsikan, dan program ni open untuk semua orang. Bagaimana kita nak convert ketakutan jadi kekuatan? Antaranya adalah dengan kita create sebab dan juga matlamat yang lebih besar daripada ketakutan. When you have a huge reason, reason ini, sebab ini, dia akan menelan ketakutan tu hidup. Oh, alright. Maknanya sekarang ni, kalau kita ada matlamat, niat kita ni memang jelas, niat kita memang besar, ketakutan itu akan jadi kecil. Dan insyaAllah dengan cara tersebut, energi ketakutan itu akan berubah menjadi kekuatan. Alright. So itu sahaja yang saya nak kongsikan pada hari ini. Bagi anda yang nak sertai Bijak Berbicara Untuk Semua, kita masih lagi buka pendaftaran dan anda dijemput untuk hadir. Jika anda seorang pendidik, seorang lecturer, seorang cikgu, anda dijemput hadir. Anda seorang khatib, anda sangat dijemput. Seorang ustaz, sangat dijemput hadir. Seorang usahawan, ejen takaful, alright, pun boleh. Founder untuk produk pun sangat-sangat penting, alright, untuk hadir. Kerana ini adalah sesi dan momen untuk kita transform diri kita menjadi seorang yang yakin, berani dan bijak berbicara. Okay? Dan ini bukan program ceramah. Ini bukan program datang dan dengar saya bercakap. Tak, saya akan bercakap sikit je. Tapi kemudian, anda yang akan berbicara, dan insyaAllah di situ kita akan cari mutiara kekuatan untuk anda menjadi seorang yang hebat berkata-kata, bijak berbicara dengan matlamat yang mulia, insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badrulsani.com